Salam sejahtera seluruh keluarga Malaysia. Berita hari ini daripada Astro Awani, lanjutan moratorium akan dikemuka pada bank, kata Tengku Zafrul. Kementerian Kewangan akan mengemukakan cadangan kepada institusi perbankan mengenai pelanjutan tempo moratorium yang dijadual berakhir pada bulan ini. Yaitu pada hujung bulan ini, menterinya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bagaimanapun penangguhan atau pengurangan bayaran balik bagi mangsa banjir masih berkuat kuasa sehingga tempo 6 bulan seperti diumumkan sebelum ini. Ini topik yang selalu yang berhormat bangkitkan. Sebenarnya akhir Januari ini habis yang biasa. Tetapi untuk banjir ada 6 bulan lagi dan tak payah moratorium untuk 6 bulan. Cuma cadangan yang berhormat adalah untuk kita lanjutkan program yang kita umumkan sebelum ini yang akan berakhir pada Januari. Di sini saya akan bangkitkan kepada bank-bank dan saya akan maklum balik terutama bagi mereka yang terkesan banjir. Terdahulu ahli parlimen Bagan Lim Guan Eng bertanya, sama ada kerajaan boleh melanjutkan pengecualian faida dan moratorium sekurang-kurangnya 6 bulan selepas kemudahan itu tamat pada Januari ini. Pada 17 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan peminjam bagi kategori B50 di bawah program pengurusan dan ketahanan kewangan, URUS, dapat menikmati lanjutan bantuan bayaran balik sehingga 2 tahun lagi. Kerajaan sebelum ini turut mengumumkan pakej bantuan moratorium otomatik pinjaman selama 6 bulan kepada semua peminjam individu tanpa syarat di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi di bawah pemuli. Kemudian itu juga ditawarkan kepada pengusaha, pengurusan, perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas tertakluk kepada semakan dan kelulusan bank. Moratorium otomatik di bawah program pemuli menyaksikan tidak lagi syarat dikenakan seperti pengurangan pendapatan. Sekian berita hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.